Keluarlah dari telur, makhluk kecil, oleh Sen Rodi and Frances Coney. Induk ayam bertelur, namun ia tidak tahu cara menetaskannya. Halo kecil, keluarlah dari telur, dan kamu bisa melihat ibumu. Dia berbicara dengan telurnya selama 3 hari, namun tidak ada yang terjadi. Mungkin ia mau makan, kata ibu ayam. Ibu ayam lalu memasak spageti. Halo kecil, keluarlah dari telurmu. Dengan begitu, kamu bisa memakan makananmu. Tapi tidak ada yang terjadi. Mungkin dia akan keluar jika aku membuatkan pakaian bagus dan hangat, pikir ibu ayam. Lalu dia pun merajut. Ia merajut jaket wol yang sangat hangat. Hari kedua, dia merajut jaket lain dan satu lagi pada hari ketiga. Tapi tidak ada yang terjadi. Mungkin akan berhasil jika aku menggoyangkannya dengan lembut, pikir ibu ayam. Jadi dia membuat tempat tidur dari jerami dan bunga untuk telurnya. Ibu ayam meletakkan telurnya di dalam jerami, lalu menggoyangkan dan mengguncangkan telur itu selama 3 hari. Namun belum menetas. Ibu ayam merasa putus asa. Anakku tidak mau keluar. Jika tidak menetas, dia tidak akan tumbuh. Mungkin akan tumbuh jika aku menanamnya di tanah. Ibu ayam pun menggali lubang dan memasukkannya ke dalam tanah. Ia menyiraminya selama 3 hari, namun tidak ada yang terjadi. Ibu ayam sangat sedih. Dia telah mencoba segalanya. Air mata mengalir di pipinya. Dia mengangkat telurnya dan berjalan pulang. Aku tidak akan pernah melihat anakku, teriaknya. Ibu ayam juga sangat lelah. Dia meletakkan telur di tempat tidurnya dan berbaring di atas telur selama 3 hari. Pada hari ketiga, telurnya menetas. Halo ibu, kata anak ayam. Ibu ayam sangat terkejut. Halo sayang, selamat datang di rumah, kata ibu ayam dengan senang. Dan begitulah ceritanya.